Assalamualaikum lur, ketemu maning karo jongge. Ono ngapak orang apa orang sana. Ya, siki aku posisine adi nangaring terminal Pulau Gadung. Welcome back to my channel. Ono ngapak. Orang apa? Orang kepenak. Ya, Mbok. Terminal sing penuh kenangan. Ya, mulai dari KKP sing yen tau nang kene sekitar tahun 1990. Mesti kenal karo terminal iki. Kondisine, situasinya kayak apa? Ayo langsung diterang wae. Ya. Terminal Pulau Gadung dibangun sekitar tahun 1990. Waktu gue gubernurnya Bapak Ali Sadikin. Jalur naik bian pernah senang calok ya sih daerah kene ya masih bisa asing nggak ya segi bangunan yang segi bian naik ora salah nang kene tempat go ngetem bis jurusan Jawa Tengah khususnya Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo gini nang kene gini. Siki go tempat mobil bak terbuka. Ye jalan Perintis Kemerdekaan lur. Sing berbatasan karo Jalan Raya Bekasi. Anane nangaring sebelah wetan. Kanaring terminal Pulau Gadung. Nang kene domisili angkot warna abang utawane sing dijenengi KWK. Niki ya sisi sebelah kulon. Siki tempat go parkir bis Transjakarta sing wis ora beroperasi kira iki lur. Nang kene juga tempat go ngetem mikrolet ya, angger mau sebelah kana warnane abang ya, nggak nang kene mikrolet warnane apa nggih warna apa ya. Wis disit lur. Semoga terhibur. Sampai ketemu video selanjutnya. Matur suwun.